guys, ya hari ini gue lagi ada masih ada di Garut. Nah sekarang gue mau ke curug apa ini, gue lupa namanya. Nanti kita cari tahu namanya curugnya apaan ya. Soalnya yang lain udah pada di depan. Nah buat menuju curug ini tuh nggak jauh sama curug Jagapati. Kalian bisa cek video gue di vlog sebelumnya, curug Jagapati. Ya oke. Sekarang kita mau ke curug. Curug apa gua nggak tahu. Oke, sampai ketemu di curug guys. Tapi jangan lupa sebelum tonton di subscribe, di like, di komen. Oke, thank you. Ternyata curugnya itu nggak deket. Sorry, maksudnya nggak jauh. Nggak jauh dari rumah warga. Kita parkir motor di rumah warga. Dan ini udah kelihatan curugnya. Mantap banget guys. Untuk jalur trekkingnya itu lumayan licin, tapi masih aman lah. Jadi dianjurin, menurut gua sih pakai sendal yang kayak sendal gunung. Kalau nggak sepatu yang ada bergerigi gitu. Misalnya jangan pakai sepatu cat karena licin. Nah kita udah sampai curugnya. Nggak sampai 10 menit buat ke curugnya, deket banget guys. Mantap. Sekarang kita lagi ada di curug. Curug apa nih? Curug Ngalen. Curug Ngalen. Not Curug Ngalen. Like, subscribe, share. Thank you. Bisa lewat sini dan kalian bisa water trek lewat sini. Ini nggak dalam kok, jadi kalian bisa water trek. Ini tempatnya di Desa Sindang Sari, Kecamatan Cisompet, Cianjur Selatan. Garut Selatan. Jadi wae, marival. Guys, kayaknya gua nggak bakal berenang. Airnya deras banget dan udah berenang juga tadi di curug Jagapati, jadi udah puas. Sekarang di sini gue cuma nikmatin doang, nikmatin curugnya dan foto-foto. Oke, ya nanti habis ini gue ambil foto-fotonya. Oke. Sedikit informasi aja, kita di sini nggak bisa berenang di dekat curugnya, jadi berenangnya di sini sekitaran sini aja nih. Nggak bisa berenang pas banget di curugnya karena bahaya. Tanya di sini pernah ada kejadian. Gue ada iseng sih ini ya ceritanya. Kata warga lokal di sini pernah ada kejadian. Ada orang yang jatuh dari atas ini. Ada orang yang jatuh dari atas curug. Gue rada ini juga sih, rada iseng buat ceritanya. Oke, itu aja informasinya. Dan buat kalian yang mau kesini hati-hati. Hati-hati aja dan jangan sompral, oke? So, thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue. Terus ikutin perjalanan gue. Entah kemana itu. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Kalau bisa di share, ajak teman kalian ke sini, oke? Thank you, see you next trip. Bye.